Gun, Am, dan Ia, tiga kurir narkoba ini ditembak mati oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya saat membawa narkoba jenis sabu sebanyak 288 kg yang dikemas menggunakan kotak plastik menggunakan mobil box di Jalan Raya Pengadegan Tangerang, Banten, Kamis petang. Aksi saling tembak sempat terjadi lantaran tiga kurir ini melakukan perlawanan saat polisi memberikan tembakan peringatan. Dua kurir tewas di lahan kosong, sedangkan seorang kurir lainnya tewas tertembak di dalam mobil box. Kasus narkotika jenis sabu sebesar 288 kilogram. Apa bisa dikatakan dirupiahkan, selama ini harga sabu itu per kilonya sekitar 2 per gram ya, per gram 3 juta. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 864 miliar. Ini suatu nilai yang sangat besar. Barang bukti sabu ini kini sudah diamankan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV.